Oke, selamat pagi ya teman-teman petani jagung manis di Lampung. Jadi pada pagi ini, pada tanggal 9 Desember, hari Kamis ya, saya sedang berada di lahan Bapak Yohanes, Wonosari, Pekalongan, Lampung Timur. Nah, ini kawan-kawan sedang tanam perkasa ya, perkasa F1, cap tanah merah. Sekaligus kita di lahan ini kita akan melakukan gelar teknologi ya. Gelar teknologinya apa? Yaitu adalah tanam benih di atas gulutan. Tujuan tanam di atas gulutan yaitu diantaranya, satu adalah untuk menjaga kelembapan di musim hujan saat ini ya. Jadi para petani, khususnya petani jagung manis, untuk di musim penghujan alangkah baiknya, alangkah efektifnya menanam jagung manis yaitu di atas gulutan. Tujuannya agar untuk mengatur kelembapan dan drainase saat hujan turun. Oke, selain penanaman dilakukan di atas gulutan, mengatur jarak tanam juga penting ya. Apalagi ini di musim penghujan, jadi jarak tanam yang kita pakai yaitu adalah jarak antar tanaman di 30 cm dan jarak antar gulutan yaitu 80 cm ya, agar kelembapan nanti ketika tanaman sudah masuk di usia produksi itu kelembapan tetap terjaga ya, sehingga patogen juga bisa diminimalisir. Oke, sekian. Terima kasih.